ikan kakap Maori, ikan laut yang dapat dibudidayakan. Ikan kakap Maori adalah spesies ikan laut bersirip pari, ikan kakap yang termasuk dalam famili Lucanidae. Ikan ini berasal dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ikan kakap Maori ditemukan pada kedalaman antara 1,5 dan 100 meter dan berasosiasi dengan terumbu karang. Ikan dewasa ditemukan di lereng pantai yang dalam, dan ikan muda di dataran yang terdapat alga, seringkali dekat dengan ujung sungai air tawar. Seperti ikan kakap lainnya, spesies ini bersifat predator, memakan ikan, cephalopoda, dan krustasea bentik. Kematangan seksual biasanya tercapai ketika ikan kakap Maori berukuran sekitar 50 cm. Meskipun individu yang matang secara seksual pernah diukur berukuran 37 cm. Ikan kakap Maori membentuk kelompok untuk pemijahan. Ikan kakap Maori adalah ikan yang waspada meskipun ukurannya besar. Ikan kakap Maori dianggap sebagai ikan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Ikan ini adalah spesies penting untuk perikanan artisanal di seluruh wilayahnya dan ditangkap menggunakan pancing ulur, perangkap dan jaring insang. Jarang ditangkap dengan pukat. Ikan ini juga ditemukan dalam perdagangan ikan hidup di Hong Kong dan dibudidayakan dalam akuakultur di Asia Tenggara. Ikan ini dapat mencapai panjang total maksimum 80 cm, meskipun ditemukan panjang 60 cm lebih umum, dan berat maksimum yang dipublikasikan adalah 11 kg. Ikan kakap Maori memiliki warna keseluruhan coklat dengan semburat kemerahan dan kontras kuning cerah di sirip punggung luar, sirip dubur, dan sirip ekor. Ada pola garis-garis biru di kepala dan garis-garis biru halus dan titik-titik di badan dengan garis gelap kabur di atas pangkal sirip dada yang menjadi semakin tidak jelas saat ikan tumbuh besar.
Terima kasih karena sudah menonton.